Pengawas saya pun sudah dicopot sekarang. Padahal saya punya hak. Mereka tidak tahu bahwa urat takut saya sudah habis. Hanya tinggal satu. Hanya tinggal satu, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspada, saya ingatkan waspada. Kita ini negara yang sangat kaya. Di dalam bumi Indonesia bertebaran segala macam sumber daya alam. Rakyatnya toleransi, rakyatnya sopan santun, punya gotong royong. Negara mana yang tidak ingin? Negara mana yang tidak ingin seperti Indonesia? Dalam kondisi seperti ini, semua negara berkeinginan untuk mengambil kekayaan Indonesia untuk negaranya, untuk menyelamatkan rakyatnya. Ini saya ingatkan, perpecahan ini bisa berdampak nanti. Bayangkan kalau kita perpecahan, tiba-tiba nanti negara lain